Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan mertua, bangsi kaum Aceh, bangsi kaum dunia. Cat kuro menjelang sepunyo lumpuan na di kawasan. Ya, di kawasan Jalan Banda Aceh Kerung Raya. Ya, Banda Aceh Kerung Raya. Ya, tepaji di kawasan industri Aceh Ladong. Ya, empat nah. Nyampat kawasan industri Aceh Ladong. Ya, jinak tak kalau dalam punah lah kawasan industrinya. Padubah naik pegawai pabrik kah? Selama Pak Gub Nova ke pimpin Aceh. Kawasan industri Aceh Ladong. Ya, jinak tak tinjau dalam. Tak tamang dalam tak kalan. Padu peluh boh dah ke bangun pabrik ke oleh Pak Agup Nova. Ya, ambar akan mutua. Ya, Pak Tupu dah yuk. Ya, nak kalut. Ya, yuk dalam je. Ya, dalam komplek. Ya, nak ubi-ubi raya pabrik. Raya-raya panjang pabrik tu. Ya. Ya, beginilah kondisi komplek kawasan industri Aceh juga. Kia-kia kawasan industri abal-abal. Ya, nak kalanya. Ya, nak. Gak tak jaya pabrik. Ya, pabrik tu. Pabrik di kawasan industri Aceh Ladong. Ya, ni nak kalan. Ya, kan. Pabrik tu, pabrik-pabrik dah ya. Ya, mba nah. Ya. Umar Ipan nak berkoi Ipan dengan kerja. Lepui pegat. Nyambah nak. Nah. Raya-raya panjang pabrik. Ha? Ini UBB raya pabrik. Pabrik motor. Pabrik alat berat. Pabrik pupu pabrik Bandung nak pabrik no, di kawasan industri Ladong. Ya, ada kalut. Nyambah nak. Ya kan? Jadi sebagai informasi ke dalam Mendum. Ha? Bak bulan yang dah terlalu. Bak bulan Agustus 2019. Ini di kawasannya kali dilakukan. Pertahun launching. Atau groundbreaking. Watanya. Watanya kepegat groundbreakingnya. Luar biasa. Bagi perak lepak Gub Nova. Eh, wateknya aku pegang kan. Ini akan menjadi sebuah kawasan industri. Epicentrum pertumbuhan industri global di kawasan Asia Tenggara. Ya, wateknya aku pernah ya. Nah, video mentang. Sampai dama mbak Metro TV. Ya, mbak watek aku pegang apa. Watek groundbreaking kan. Ya, orang yang akan lantuk. 2008, 2010 berah. Groundbreaking. Ya, orang yang akan hidang pabrik itu mana. Eh. Eh, pabrik bebek raya nak lah. Ya, bebek raya pabrik kira ju. Ya, benar ada debu leh dalam yang Mendum bangsa Aceh, raya Aceh. Ya, ya puluhan miliar apa yang kau kena. Ya, ampui pegai, pegak pagu. Ha, pegak pagu ya. Ya, turn ulikot, miyona selalu napeng sekitar 25 miliar ribu duino. Untuk pegak jalan dua jalur. Ya, nyoleh nyoleh jalan dua jalur sang dalam lu piang ter anggaran 2020 sa. Ya, sang nyoleh sang jalan na. Ya, nyamban kawasan industri Ladong. Kawasan industri abal-abal Ladong. Ha? Ya, nak raya-raya panjang pabrik. Kayo leh. Kipan hayu Pak Gub Nova. Watek kayak jemput investasi 22 triliun Abu Dhabi. Yang kaya negara pabrik dong kaidang dia kawasan industri abal-abal Ladong. Ya, memang tengah nak pre yang pale pu pre. Ya. Oh jalan lagi oh, jalan dua jalur. Ya. Ya padahal mi ada kalan di tender tahun 2020 sah. Mantai kerja kan 2022. Inohat mantai lagi oh jalanan.
Nyo di tender warbe 20 sa, anggaran 20 miliar. Pantang di kerja, ya ambat. Eh, duh mai pabrik. Ini kalam pabrik di umur tua. Ha? Nyo hasil investasi gaya lebih lepak gum nafa. Ya ke? Nyo benang debu, ina mungkin menyata hidung-hidung na bepeng kasar toh miliar lebih. Ya, kawasan industri. Ya, raya-raya panjang pabrik dedong ni. Ya. Ha? Ya, negalat. Eh, kenai pai. Eh, lemo kelai pai. Produksi taik sapi. Eh, lemo kelai merat pai. Inilah dia. Kawasan industri abal-abal ladong. Ya. Kebanggaan Gubernur Nova 2019 bulan Agustus itu sudah dilakukan groundbreaking. Nah, setelah di groundbreaking, kondisinya ya 2 tahun setelah groundbreaking, 2 tahun lebih ya kondisinya seperti ini. Dan entah di mana pabriknya, mungkin pabrik bawah tanah ya. Ya kita cari dulu, siapa tahu di sini di kawasan industri ladang ini dia pakai pabrik bawah tanah, makanya nggak nampak. Ah, ini dia. Ya, sebagai informasi, tahun kemarin ada anggaran APBA sekitar 35 miliar untuk pembangunan di kawasan industri ladang ini. Untuk bangun jalan. Nah, ini jalan dua jalur. Kayaknya ini jalannya. Nah, kan? Nah, ini lagi pembangunan jalan. Nah. Pembangunan jalan dalam APBA 2021, tapi sampai sekarang ini masih dikerjakan. Ah, belum siap jalannya. Ya, terus ada proyek lain juga, ada proyek air bersih. Ada proyek banyak proyeknya, nilainya sekitar 35 miliar. Nah, saya lihat di sirup Longgalan Pak Sirup tahun anggaran 2022 juga ada anggaran yang cukup besar juga. Ah. Jadi kita rakyat Aceh ini sudah ditipu mentah-mentah oleh Pak Gubnova. Ini ya, ini kawasan industri dibilang ya kan. Ah, ini kawasan industrinya. Itu yang banyak di sana sapi. Sapi yang banyak. Hah? Habis uang rakyat Aceh. Ya, entah untuk apa mereka bangun ini? Pabrik satu pun enggak ada. Tapi wallahualam juga ya. Kita cari nanti, kita jalan dulu, mungkin siapa tahu pabriknya model pabrik bawah tanah. Ya, nanti jumpa mungkin ada pintu masuk ke bawah tanah. Coba lihat di sana itu ada sapi lagi berkeliaran. Ya, mungkin yang dimaksud pabrik sama mereka produksinya tai sapi. Wallahualam. Ya, beginilah hari ini Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova. Habis uang rakyat puluhan miliar, hasil tidak ada. Ya, dibilang untuk bangun pabrik di kawasan industri ladong. Entah di mana pabriknya. Mungkin harus kita korek tanah dulu, mungkin di bawah tanah pabriknya. Ah, lihatlah itu sapi-sapi yang banyak berkeliaran. Ya. Ya ambana, ya. Abang ke proyek tu, no. Ah, puluhan miliar. Proyek pagar-pagar. Ah, apa pagar. Tahunnya, tahun ini ada lagi anggaran untuk bangun pagar. Jadi proyek ini, proyek pagar-pagar. Hah? Nyetan ini pagar-pagar. Maksudnya, pagar-pagar. Proyek pagar-pagar. Yang kelang komplek kawasan industri abal-abal ladong. Nyamban harakan berdua. Ya. Hah? Nah, ini tahun sudah tahun 2022. Proyek 2021 belum selesai dikerjakan. Ya beginilah kondisinya kawasan industri abal-abal ladong. Jadi kalau ada kawan-kawan dari daerah datang ke Banda Aceh mau tanya di mana kawasan industri ladong, jangan kaget kalau tidak lihat pabrik. Tanya aja, mungkin pabriknya di bawah tanah, ya. Mungkin pabriknya di bawah tanah. Ah, inilah ya. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Gubernur Nova dan ante-antenya. Dulu dia bikin groundbreaking besar-besaran.
heboh sampai masuk TV nasional. Tapi hasilnya tidak ada. Yang ada rumput-rumputan. Yang ada apa yang ada? Tumpukan tanah. Ya. Ah, itu sapi yang banyak, sapi. Ya, mungkin yang sudah produksi tai sapi, proyek tai sapi apa? Pabrik tai sapi. Ah, entah di mana pabriknya. Ah, nyo bunuh depu wah Bang Aceh, Raya Aceh. Mungkin na BP enggak kena 100 miliar lebih. Untuk pegak proyek ini. Pu tujuan proyek wallah alam. Mungkin untuk direct fee mentang home sheet, ada depu. Ya kan? Ya, kawasan industri ledong. Ah, mai pegak berita leh rumah kata lagak, kata lagak aja betul mudah. Kata dang pabrik di jauh belah bawah ini. Ah, dan ya amban. Jadi urangnya Raya Jelata melakukan sidak ke kawasan industri ladang biar kita tidak sering-sering ditipu, ya kan? Ah, kenapa Raya Jelata melakukan sidak sendiri? Karena wakil rakyat tidak sempat sidak. Akhirnya Raya Jelata yang melakukan sidak sendiri. Ah, jadi kalau kita menunggu wakil rakyat sidak enggak disidak-sidak. Nah, rakyat sidak sendirilah sekarang. Ah. Itu lagi ada proyek itu. Ah. Jalannya sudah dibuat bagus. Pagarnya sudah ada. Lampunya juga sudah ada. Pabriknya entah di mana. Hah? Ah, ini. Ini jalannya lagi dibuat jalan. Masih cor-cor beton nih kayaknya. Ini dia kawasan industri abal-abal ladong. Kawasan industri abal-abal. Rekan mutua Bang Sigom Aceh, Bang Sigom dunia. Ah, kita jalan-jalan dulu. Ya, kita lihat. Ah, di sana itu ada mungkin ini juga bagian dari pabrik yang ada di sini. Ya, ada sapi-sapi yang berkeliaran. Ah. Inilah yang disebut seperti kawasan industri Aceh atau Kia Ladong. Ah, bek nepikin de saban lagi. Pak komplek petero ni lok semua. Ya wak ron yang di lok semua bek hirun tu. Pakai industri no ana di pabrik. Pabrik no bawah tanah i pegak sang. Ya nak kalah. Ya. Nyambah nah. Di Aceh di kawasan industri ladong ya. Di jalan long kan. Pabrik bawah tanah yo. Ya, lemo berkedaran. Ya, nalimo berkeliaran. Ya, yang ya mungkin produk yang kena. Hah? Bang, gimana bang? Hah? Mana alun ya kalau nak bang? Bakal hanya mah. Beda cok ele bang. Mana laran cok dia ada belu ele di bawah. Hah, alun kau sampai ele alun kalau nyawa mandu kalau tanya. Hah? Dia sebab mandang bang. Kampak aman. Bedunya yang terlalu bukan kerana lebih mendal. Beda mendal gah orang buta buta tapi bapak itu orang kerana mendal lebih. Kau betul. Lo kahana lo kau gua orang kerja awak. Hah? Lebih mendal mah. Hai pun lebih mai lo loncat video si Ad. Kahana lo kau gua orang kerja. Kahana apa nak untuk mana? Ilo loncat. Ah. Hana lon hana mur hana lon nurkan gua waron lo lo acok video ino ah empat bang jadi kemah be hana lon kan dia kita lewat motor hana boyo kamu kah hana urang menaik duit deh hana lon pat apa pat pas bentanya mak motor gua waron dia pat mari ke ah epat lon munol pedang motor hana urang dia pat pos ah kah hana pula 5 minit de lon de video ino kita mendak mah lebih mendak. Teman-teman mamang tadi rasa punya komen-komen ba YouTube. Kan, nyapu masalah mambang ah. Lebih le mendang tadi. Ngon dia tengok ada mamang. Ngon dia tengok. Wadah nawaran. Kan, awak awaran buat proyek ah. Baru dia mendang tu yang jaga non, tapi mendang. Ah. Mi orang jaga masalah ibang. Ah, masalah awak don kerja jelah.